Buat sahabat-sahabatku yang tidak mengerti bahasa saya, well, for friend who don't know my language, please select the country language. Silakan terjemahkan teks ada di bawah. Welcome to my channel, Gibral Gibrali Fishing. Wow, mantap sahabat. Terbang aja. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, seluang. Seluang. Kita rilis saja ya. Nah, wader. Wader fish maker. Perempuan ini cewek. Huh? Gendut kan? Dirilis aja ya. Jadi buat sahabat-sahabatku, khususnya yang mancing, jangan terlalu diam dalam kamera. Kalau ngambil gambar video kan, jangan terlalu diam. Orang biasanya bosan. Tetap ngomong. Lebih baik ngomong daripada musik. Ya, barangkali sahabat lihat saya punya view tuh sedikit aja. Paling 200. Kadang ada sampai 300. Cuma jangan dilihat view-nya sahabat. Jam tayangnya, durasinya. Karena apa sahabat, orang itu dia cuma dia mau apa sih yang dipancing ini, apa sih suasananya, bagaimana. Kita tetap ngomong sahabat, jangan terlalu diam, supaya orang itu terbawa juga apa yang kita rasakan, dia ikut rasakan kita mancing apa yang kita dapat, kita apa. Tapi kalau nanti diam aja kan, nanti strike baru ngomong itu kan, ya kayaknya kurang bagus sih. Paling orang skip-skip aja begitu kan. Di skip-skip. Tunggu sampai strike-nya. Jadi biar banyak view-nya. Kalau durasi tontonnya itu sedikit, percuma juga sahabat. Sekarang yang dihitung juga durasi. Durasi panjang video. Dan kasih trik-trik kamera lah sedikit. Biar enak. Jangan terlalu fokus kamera kan. Kameranya jangan monoton. Ambil sisi-sisinya 180 derajat. Ya kan. Jadi orang itu walaupun sampean mancing di satu titik itu, tapi penonton itu tahu 180 derajat yang sampean tempati mancing. Coba aja, saya 40 lebih aja konten itu untuk mancing. Itu 43.000 jam tayang, cepat betul jam tayangnya tuh. Karena saya rata-rata durasi itu di nonton saya, kadang sampai mau habis durasinya saya ditonton itu. Karena saya tidak diam. Dan juga kasih agak humor, agak supaya orang agak ndak kaku kan, ya dibarengi humor. Jadi sambil mancing kita temani ngomong pemirsa, ndak usah dikasih musik. Musik itu openingnya aja, terakhirnya kah. Di dalam sudah kita bermain di dalam, ndak usah kasih musik, ngomong aja. Karena YouTube dia lebih suka suara modulasi daripada musik sebenarnya. Apa yang kamu ngomong, apalagi kalau wajah, wajah kan, wajah ngomong itu 100% cepat direkomendasikan. Dan juga apalagi kalau sahabat ngajukan monetisasi itu cepat betul itu. Kalau sampean depan kamera ngomong, durasi penonton itu agak panjang, wah cepat, cepat betul. Jadi saya view-nya sedikit aja, cuma jam tonton saya itu lama orang tonton. Kenapa orang betah? Orang betah nonton kan, asik, kita ngomong, kita ndak diam. Kadang orang mancing begini aja terus. Ya orang kan nonton begini, ngantuk kan. Ya ngomong aja, dibarengi humor sedikit, apakah-apakah. Nggak usah dibuat-buat, seperti biasa. Kasih lagi motivasi kan, buat pemancing khususnya. Jadi di dalam ngambil gambar itu, jangan terlalu diam. Coba lihat konten saya yang
ada trik-triknya selain ini loh ya. Karena kalau saya lagi bermotivasi, saya enggak trik, bingung nanti orang kan. Begitu sahabat. Jadi bukan cuma saya ini sedikit view, tapi jam tonton saya sahabat. Ini bagi saya pribadi kan, saya mendapatkan jam tonton itu cepat. Untuk mancing ini cepat. Karena kebanyakan teman itu nonton full. Jadi sebenarnya juga yang nonton ini sahabat bukan cuma di Indonesia saya. Saya bergaul sama yang luar. Karena yang luar itu biasanya dia dia bukan fokus ke kontennya. Dia fokus apa yang kamu ngomong, apa yang kamu buat, apa yang kamu lakukan. Itu orang luar itu. Dia kalau mancing banyak aja yang mancing. Cuma dia kan pengen tahu apa sih kamu nih mancingnya, apa sih uniknya. Nah uniknya itu kita ini begini, ngomong aja sahabat apa adanya. Jangan terlalu fokus satu kamera. Saya satu aja kamera sahabat. Cuma saya sudut-sudutnya saya ambil. Jadi orang enak itu nah. Ya kan? Cuma ya nantilah saya trik-triknya bagaimana buat-buat videonya. Cara trik-trik mengambil gambar kan. Selain ini juga kemarin itu ndak fokus aja itu karena bermotivasi aja. Kecuali memang natural. Natural tempat pancingnya. Kamu tinggal pinggir laut apa. Jadi orang mancing itu bukan pancingnya aja yang dia mau lihat. Suasana kehidupanmu, suasana pedesaanmu, suasana lingkunganmu yang begitu natural kan. Ya begitu aja. Kalau itu biar ndak setting, tetap aja natural dia enak. Tapi kalau kita ini terbatas tempatnya, ya kan? Ya jalan satu-satunya kita harus buat trik kamera. Jangan nancap aja di situ kamera kan? Bosan orang. Apa itu, ya kan? Sebentar selesai. Pergi. Orang nonton skip-skip aja. Ataukah tinggal klip ngomong pergi. Nah, ya kan? Ada view tapi tidak ada durasi, percuma. Itu sih sahabat. Sekarang ini YouTube, saya kan sering baca tuh peraturan YouTube yang di apa sahabat, durasi juga masuk sekarang. Durasi penting juga, bukan cuma iklan durasinya. Begitu sahabat. Karena kalau durasi menunggu juga iklan lagi nanti di pertengahan itu per 3 menit 2 menit itu, kalau tanpa kita ada lagi iklan. Nah itu sahabat. Jadi mancing saya ini. Dan ganti dulu umpannya. Welcome to my channel, Gibral Gibrali Fishing.